Selamat pagi. Untuk membuka awal pekanmu, aku Alia Cantika udah nyiapin rangkuman informasi terkini di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar dari terkonfirmasinya kasus monkeypox pertama di Indonesia, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, dan rektor Unila yang ditetapkan jadi tersangka kasus suap. Dari luar negeri ada kabar dari sejumlah wilayah di Eropa yang alami kekeringan parah dan tewasnya Daria Dugina dalam serangan bom di Moskow. Ini dia informasi selengkapnya. Duh, kasus monkeypox sudah masuk Indonesia nih. Kementerian Kesehatan udah mengkonfirmasi kasus pertama di Indonesia. Pasien 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya. Dengan gejala di tanggal 16, tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limpe. Tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat. Dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki, dan sebagian di sekitar alat genitalia. Ya. Konfirmasi pasien pertama kasus monkeypox atau cacar monyet ini dilaporkan oleh Kemenkes pada Sabtu 20 Agustus 2022. Pasien pertama merupakan laki-laki berusia 27 tahun asal DKI Jakarta. Nah, sebelumnya Syahril bilang kalau ada 23 orang yang diperiksa karena diduga kasus cacar monyet. Namun, hanya satu yang terkonfirmasi. Pasien dipastikan positif usai melakukan PCR setelah melakukan perjalanan dari negara rawan cacar monyet, yakni Belanda, Swiss, Belgia, dan Prancis. Diketahui pasien berpergian ke luar negeri antara 22 Juli hingga 8 Agustus 2022. Ia pun mengalami gejala awal monkeypox di tanggal 11 Agustus 2022. Pasien pertama ini mengalami sejumlah gejala ringan, seperti demam hingga ruam di beberapa bagian tubuh, yakni bagian wajah, telapak tangan, dan area genital. Ia pun hanya perlu isolasi mandiri. Atas hal ini, Jubir Kemenkes Muhammad Syahril minta masyarakat untuk tetap tenang dan gak panik. Soalnya, daya nular dan fatalitas cacar monyet sangat rendah dibandingkan COVID-19. Namun, masyarakat tetap diimbau menghindari kontak langsung sama pasien terkonfirmasi cacar monyet. Sebelumnya, WHO menyebut bahwa cacar monyet ini bisa menyebar melalui kontak dekat dalam bentuk apapun termasuk ciuman dan sentuhan. Utama sekali melalui kontak langsung kepada penderita. Kontak langsungnya bagaimana? Bisa dengan bersalaman, berpelukan, atau mungkin tidur bersama, dan seterusnya lah ya. Dan juga kontak kepada benda-benda atau barang-barang di sekitar pasien, umpamanya di selimut, di handuk, dan seterusnya. Meski menular, penyakit ini bisa dihindari kok, yakni dengan menjaga protokol kesehatan. Sebab penyakit ini bisa sembuh sendiri selama 2 hingga 4 minggu. Sebagai mitigasi, Kemenkes pun udah menyiapkan vaksinasi. Saat ini, Kemenkes udah menyiapkan 10.000 dosis vaksin. Meski begitu, untuk vaksinasi ini harus melalui rekomendasi BPOM terlebih dahulu. Nantinya, pemberian vaksinasi akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sedang dalam masa inkubasi cacar monyet dan kelompok rawan yang melakukan kontak erat. Selain itu, Kemenkes juga telah menyiapkan 10 laboratorium buat melakukan PCR. Meski ini merupakan kasus pertama di Indonesia, WHO sudah mengumumkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global sejak 6 Mei 2022 lalu. Adapun gejala yang ditimbulkan yakni flu, demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan hingga pembengkakan kelenjar getah bening. Selain itu, juga muncul ruam khas cacar. Sementara itu, Ketua Satgas Monkeypox PBID Dr. Hani Nilasari mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri jika memiliki gejala yang mengarah pada penyakit endemik benua Afrika ini. Masuknya monkeypox ke Indonesia jadi pertanda nih kalau kita harus tetap waspada dengan menjaga protokol kesehatan. Sinyal kenaikan harga BBM makin kuat nih. Soalnya pemerintah berencana naikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi kayaknya udah makin jelas nih. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut Presiden Jokowi bakal mengumumkan kenaikan harga BBM pekan ini. Sinyal kenaikan harga BBM ini sebenarnya udah berulang kali diumumkan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal juga sempat menyampaikan kode yang sama. Saya mau menyampaikan, sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang begitu tinggi? Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap
Meski begitu, Luhut belum merinci berapa perkiraan kenaikan harganya. Sebab pemerintah sedang menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi agar nggak membebani masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN atas subsidi energi. Selain itu juga, harga Pertalite dinaikkan agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran ke masyarakat miskin. Pasalnya, tingginya harga minyak mentah dunia imbas perang di Rusia dan Ukraina berimbas pada gap harga keekonomian dengan harga jual Pertalite dan solar. Nggak tanggung-tanggung, imbas kenaikan harga ini, APBN menanggung pembengkakan beban subsidi mencapai 502 triliun. Angka ini dinilai bisa membengkak hingga 550 triliun kalau pemerintah nggak menaikkan harga Pertalite dan solar. Diketahui, kini Pertalite masih dijual Rp7.650 per liter, yang merupakan harga BBM paling murah se-Asia Tenggara. Padahal saat ini harga minyak dunia lagi meroket di level 90 sampai 100 US dollar per barel. Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut belum ada usulan dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Ia menambahkan kenaikan BBM itu merupakan kebijakan dari eksekutif dan bukan legislatif. Direktur Riset Center of Reform and Economics Indonesia, Peter Abdullah menyebut kenaikan BBM bisa memicu angka inflasi terkerek naik di 8%. Ia pun berpendapat agar pemerintah tetap menahan harga Pertalite sebab menurutnya APBN masih mampu memberi subsidi. Kabarnya juga nih, Presiden Jokowi setuju untuk melakukan impor minyak dari Rusia karena lebih murah dibandingkan harga pasar internasional. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi buka-bukaan kalau Rusia menawarkan harga minyak lebih murah 30% dari harga pasar internasional. Tapi ada beberapa kekhawatiran soal rencana impor ini. Pasalnya, Indonesia dikhawatirkan berpotensi diembargo oleh Amerika Serikat. Tapi menurut Sandi, embargo yang dilakukan Amerika Serikat kemungkinan hanya berdampak pada makanan cepat saji asal negeri Paman Sam. Rencana impor minyak dari Rusia pernah dilontarkan oleh Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati pada Maret 2022 lalu. Pasalnya, harga minyak Rusia didiskon 30% dari harga pasar oleh pemerintah Putin. Namun, rencana itu dibatalkan karena saat itu stok BBM di kilang-kilang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di saat harga sekarang situasi geopolitik, kita melihat ada opportunity untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik. Gimana pendapatmu soal kebijakan ini? Kalau pemerintah jadi beli minyak dari Rusia, kita terancam nggak bisa makan fast food lagi nih. KPK menetapkan Rektor Unila sebagai tersangka kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru. Penetapan Rektor Universitas Lampung Karomani sebagai tersangka diumumkan melalui konferensi pers KPK pada 21 Agustus kemarin. Sebelumnya, Karomani dan 7 orang lainnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Bandung, Lampung, dan Bali pada Jumat 19 Agustus 2022. Proses suap-menyuap ini terjadi di seleksi jalur khusus seleksi mandiri Universitas Lampung atau SIMANILA tahun akademik 2022. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut Karomani aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan peserta. Contohnya dengan memerintahkan bawahannya untuk menyeleksi secara personal berapa jumlah uang yang sanggup dibayar oleh orang tua calon mahasiswa. Adapun besaran nominal yang disepakati bervariasi, mulai dari 100 sampai 350 juta rupiah. Disampaikan oleh Asep Guntur Rahayu selaku Direktur Penyidikan, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya dalam kasus ini. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. 1. KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Dan 4. AD, Swasta. Total uang dari seluruh orang tua mahasiswa yang diluluskan Rektor Unila tersebut berjumlah 603 juta rupiah. Uang tersebut dikumpulkan melalui mualimin. Dari total uang tersebut, 575 juta diantaranya telah digunakan oleh Karomani. Budi Sutomo dengan Muhammad Basri juga turut mengumpulkan uang dari orang tua mahasiswa dengan total 4,4 miliar.
Keempatnya kini ditahan hingga 20 hari ke depan di rutan KPK. KRM, HY, dan BS ditahan terhitung mulai dari tanggal 20 Agustus hingga 8 September 2022. Sedangkan AD ditahan mulai dari 21 Agustus hingga 9 September 2022. Pimpinan Universitas Negeri yang harusnya jadi tauladan dalam kampanye anti korupsi malah kena OTT KPK. Masih panjangnya ternyata jalan pemberantasan korupsi di negeri ini. Sejumlah kawasan sungai di beberapa negara Eropa mengalami kekeringan parah, bahkan sampai nggak ada airnya sama sekali. Cuaca ekstrim dan kekeringan melanda sejumlah wilayah di Eropa. Gelombang panas dan rendahnya curah hujan disebut-sebut jadi pemicu utama terjadinya kekeringan. Observatorium Kekeringan Eropa bilang 47% benua Eropa berada dalam peringatan kekeringan dan 17% diantaranya berstatus siaga merah. Joseph Ashbacher, Direktur Jenderal Badan Antariksa Eropa, bilang perubahan iklim ini jauh lebih besar dibandingkan krisis energi dan mesti ditangani segera. Adapun negara-negara yang paling terdampak kekeringan diantaranya Jerman, Serbia, Perancis, dan Italia. Kekeringan ini membuat pertumbuhan ekonomi melambat sebab sungai-sungai yang biasanya mendukung pertumbuhan global menjadi kering. Di Jerman, air sungai Rhine telah mencapai tingkat yang paling rendah. Selain itu, di sungai Oder yang membentang dari Jerman hingga Polandia, terjadi kematian ikan massal yang diduga karena suhu air meningkat, sedangkan volume air berkurang sehingga kadar oksigen berkurang. Permukaan air sungai dan danau yang surut drastis juga sebabkan sejumlah kapal, bebatuan kuno, dan benda-benda sisaan Perang Dunia Kedua terekspos. Di kota Prahovo, Serbia, misalnya, tercatat ada sekitar 20 bangkai kapal Perang Jerman yang terlihat saat air sungai surut. Di sejumlah kawasan lain di Eropa juga dilaporkan adanya penyusutan debit air, seperti di Sungai Thames Inggris, juga Sungai Po di Italia. Sementara sungai berubah seperti gurun pasir terlihat di Sungai Guadiana di Spanyol dan sejumlah titik di kawasan Sungai Loire, Prancis. Selain itu, panas terik juga sebabkan jaringan transportasi terhambat, membebani pasokan listrik dan mengganggu produktivitas kerja. Gak cuma di Eropa, gelombang panas juga melanda Cina. Dan ini tercatat jadi gelombang panas terparah selama 6 dekade terakhir dengan suhu tertinggi mencapai 40 derajat Celcius. Sungai terpanjang di Asia Yangtze yang terletak di Cina mengalami kekeringan dan airnya surut. Akibatnya kapal-kapal pembawa batu bara dan bahan kimia di sungai ini sulit bergerak. Surutnya air sungai Yangtze juga bikin sistem irigasi terganggu, termasuk operasional pembangkit listrik dan pabrik. Untuk mensiasatinya, Cina meluncurkan program modifikasi cuaca yang berupa roket penyemai awan untuk menciptakan hujan. Krisis iklim bukan lagi di depan mata, tapi memang udah kejadian. Yuk mulai peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kabar duka datang dari Rusia. Daria Dugina, putri dari sekutu Presiden Rusia Alexander Dugin, tewas dalam serangan bom di Moskow. Menurut Ketua Badan Investigasi Rusia, Daria Dugina, putri dari Alexander tewas pada Sabtu 20 Agustus 2022 waktu setempat. Ia dikabarkan tewas saat mobil yang dikendarainya yakni Toyota Land Cruiser meledak di jalan raya dekat desa Bolshyivaya Semi, sekitar 40 km di luar Moskow. Ledakan itu diduga terjadi setelah hampir 10 menit Dugina mengemudi pulang, setelah menghadiri festival musik dan sastra. Diketahui Dugina dan ayahnya bertukar mobil sebelum kejadian. Kepala salah satu daerah separatis Ukraina menyalahkan pihak berwenang Kiev atas serangan bom mobil itu. Namun, Kiev membantah keras tuduhan itu dengan menyebut Ukraina bukanlah negara kriminal atau teroris. Dugina merupakan seorang jurnalis kelahiran 1992. Pada bulan Juli, Inggris memasukkan Dugina dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi karena menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Tapi, diyakini ayahnya Alexander Dugin yang seharusnya berada di kendaraan yang sama yang menjadi target utama dalam insiden ledakan itu. Hanya saja pada malam itu keduanya mengendarai mobil yang berbeda. Alexander dikenal sebagai otak Putin di balik invasi Putin ke Rusia, di mana ia merupakan tokoh ultranasionalis yang merupakan pendukung vokal Kremlin di Ukraina yang sangat dekat dengan Presiden Rusia. Kini tim investigasi Rusia sedang melakukan investigasi terkait ledakan itu. Mereka bilang insiden itu sebagai pembunuhan dan akan melakukan uji forensik untuk memastikan apa yang terjadi. Dikabarkan bahan peledak ditanam di bawah mobil di sisi pengemudi. Turut berduka ya. Tapi semoga insiden ini nggak memperpanjang situasi perang deh ya. Gak ada ujungnya nih entar saling balas-membalas dan malah memperparah situasi global yang makin runyam.
Kabar tadi menutup rangkuman informasi di Narasi Pagi hari ini. Besok Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram @narasinewsroom dan Mata Najwa. Awal minggu emang berat, tapi kamu harus tetap semangat ya. Bye!